Oke, baik. Para astronomer Indonesia, jangan lupa bahagia. Salam tetet dari Jawa Timur, ya. Bintang dari Medan. Oke, baik. Akan kita ulas untuk setrum tipe PSS untuk 1 AQ dan 2 AQ, ya tentunya. Pada kesempatan sore ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyimak dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tentunya nanti akan saya kasih tahu. Silakan inbox saja ke akun saya tentunya begitu. Oke, baik ya. Kita akan coba ini supaya 1 AQ bisa, 2 AQ bisa ya. Kita menggunakan 2 kondensor dan 1 kapasitor. Dan ini bisa untuk kedalaman 1 meter atau 2 meter lebih begitu ya. Tergantung suplai baterainya. Ya, baterai makin ampernya itu makin besar. Untuk ketahanan di air dalam yang berat tentunya itu masih sanggup. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena kalau 2 ini digabungkan jalannya cuma 10 ampere. Bila mana ini 10 ampere kali 2 itu sudah 10 ampere tapi berat nggak besar gitu ya. Agak apa-apa, oke. Kita akan coba nyalakan dengan 1 buah bola lampu. Buah bola lampu, 1 baterai tentunya begitu ya. Oke, baik ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua subscriber, untuk mendapatkan spool yang dahsyat ya, kita menggunakan 1 baterai saja sudah cukup. Itu perlu kita menghitung berapa jumlah lilitan dan perangkat untuk mendukungnya seperti apa. Ya, oke, baik. Satu pertama platina ya. Platina harus double kuat. Nah, seperti ini. Atau ini seperti ini. Ini platinanya yang saya gunakan. Menggunakan platina baja widya ya. Ini. Seperti ini, kita gunakan platina baja widya. Dan yang kedua kondensor. Ini kondensor harus usahakan yang ori ya, meskipun sedikit tapi sanggup untuk menampung daya setrum gitu. Nah, ini juga untuk menampung juga ini kita gunakan 10 juga dan 1 baterai ya. Bisa gunakan baterai yang 100 ampere begitu. Makin dalam TKP gunakanlah baterai yang ampernya tinggi. Oke, ya mudah-mudahan disimak ya. Oke, perhatian yang ini 1 baterai dan ini 2 baterainya. Oke, ini terlalu tegang ya, apa ya, terlalu kaku. Kita coba setel ya. Nah, seperti itu karena kurang minyak ya, karena kurang minyak. Kalau kurang minyak seperti ini, wah ini ketat sekali ini. Oke, baik, kita akan coba. Mudah-mudahan udah longgar ini. Ya, takutnya putus. Oke, baik ya, terima kasih sahabat-sahabat jatiku. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Bisa share ya, tanpa dipungut biaya, hanya menghitamkan warna merah di bawah kanan begitu tentunya. Jangan lupa kasih lonceng biar Anda bisa mengikuti jejak petualangan tipe PSS untuk kedalaman 1 meter, 2 meter. Itu tergantung baterai, kekuatan baterai ya. Nah, untuk kedalaman usahakan baterainya ampere yang besar gitu. Boleh 1 aki gendong tapi yang 100 ampere begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam bahagia.